Pak Menteri. Progres untuk kereta untuk pembebasan lahan, jadi baru pangkep, baru sudah oke, alhamdulillah, tinggal pangkep dan maros. Pangkep sudah 93% clear, tinggal persoalan kita menunggu pembayaran. Dan ada sedikit ini, tapi sudah ada juga titik terang ya, tinggal kita konsen lagi di Maros. Tapi pada intinya nanti akan dikerjakan 3 bertahap, tahap 1 tahun depan dan 2 tahun lagi. Jadi nanti akan ada yang mana dulu prioritas, kemudian prioritas kedua berseksi biar lebih enak nyaman kerjanya. Jadi section kita ini. Ini ya, akan dilaporkan nanti ke Pak Jokowi juga, progres kereta di yang sampai sekarang kan masih. Iya, kami akan laporkan juga termasuk bahwa program strategis yang ini sudah ada titik terang dan paling tidak kita sudah bisa kejar-kejaran dengan pekerjaan, dengan pembebasan lahan. Jadi harus memang begitu. Jadi berapa kita bebaskan, berapa kita kerjakan, berapa kita bebaskan, biar tidak ada yang terhenti ya. Di Maros sampai saat ini berapa persen? Berapa tadi persen? Saya lupa. Belum sampai. Ada buka bukunya tadi. Kan saya tidak menghafal persen saya. Ada. Dapat target operasionalnya. Tapi intinya kan ada section 1 itu yang Tonasa nanti kita sampai di Garonggong ya. Nah itu dulu yang lengkap ini kita bisa operasikan dengan, makanya fokus prioritas pertama itu yang kita selesaikan dulu biar konstruksi bisa lebih baik.